mencari timbah si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka acara, selamat sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan Wijaya, perwakilan dari kelas 11-4. Saya kelahiran tahun 2006 dan saya siap menjadi Duta Baca Semansa 2023-2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa program literasi adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik kepada siswa, sehingga siswa memiliki kemampuan menulis dan membaca yang baik. Program literasi juga didefinisikan sebagai upaya untuk membuat sekolah menjadi tempat untuk belajar bagi seluruh warga sekolah. Kita sama-sama tahu bahwa dengan membaca, kita dapat memperkaya kosakata kita sendiri dan memperluas wawasan. Oleh karena itu, alangkah baiknya bagi guru atau setiap sekolah untuk menyediakan daftar bacaan yang menarik bagi seluruh siswanya. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan menggali potensi mereka tersebut? Oleh sebab itu, setiap sekolah dituntut untuk memiliki program literasi yang baik. Karena dengan program literasi yang baik, maka akan meningkatkan kualitas siswa yang akan menjadi baik juga. Hal ini juga bisa dapat kita ketemui dalam sekolah-sekolah lainnya, yang mana mereka menyediakan pojok baca di setiap sudut kelas dan juga mengisi buku bacaan di perpustakaannya masing-masing. Salah satu alasan mengapa murid tersebut jarang sekali mengunjungi perpustakaan adalah, yang pertama, perpustakaan tersebut memiliki buku yang kurang menarik. Yang kedua, fasilitas di perpustakaan tersebut kurang memadai. Dan oleh sebab itu, alangkah baiknya untuk sebuah sekolah untuk melengkapi fasilitas tersebut dengan menyediakan daftar bacaan yang menarik dan sesuai dengan kriteria siswa. Contohnya, menyediakan buku pelajaran teknik untuk anak teknik, menyediakan buku kesehatan untuk anak kesehatan, menyediakan buku ekonomi bisnis bagi anak ekonomi bisnis, dan begitu selanjutnya. Dengan adanya buku yang sesuai dengan kriteria siswa, maka siswa sendiri akan tertarik dengan mengunjungi perpustakaan tersebut. Berikut ini saya akan memaparkan beberapa program literasi yang akan saya terapkan di sekolah kita untuk meningkatkan kualitas murid-muridnya. Yang pertama itu adalah adanya mading. Adanya mading membuat semua siswa yang memiliki kualitas, baik itu dalam menulis dan membaca, akan terpenuhi. Contohnya, ada seorang murid yang memiliki keahlian dalam menggambar, maka ia bisa menuangkan ide dan kreativitasnya dalam sebuah karya berbentuk komik yang bisa ditempel dalam sebuah mading. Kemudian, bagi siswa yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik, maka ia bisa menuangkan kreativitasnya melalui sebuah puisi yang bisa dipaparkan juga melalui sebuah mading. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Semua siswa tidak dapat memiliki kreativitasnya masing-masing. Oleh karena itu, dengan adanya mading, maka kualitas murid akan semakin bagus dengan menuangkan kreativitasnya ke dalam mading tersebut. Yang kedua adalah mengadakan lomba menulis esai dan menulis cerpen. Kita tidak tahu apa saja potensi yang dimiliki oleh setiap siswa dalam bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, dengan mengadakan lomba membuat cerpen atau esai, siswa dapat menuangkan potensinya melalui hal tersebut. Program selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga adalah menyediakan daftar bacaan dan juga mengadakan kunjungan ke perpustakaan. Saudara-saudara yang saya hormati, sama-sama kita ketahui bahwa literasi dan kemampuan berbahasa seseorang adalah sebuah hal yang sangat penting untuk menempuh dunia yang akan ditempuhnya. Oleh karena itu, salah satu alasan untuk saya mengikuti Duta Baca ini adalah untuk meningkatkan program literasi sekolah dengan mewujudkan setiap mimpi siswa untuk menjadi seseorang yang lebih baik di masa depannya. Dengan menggali potensinya masing-masing, kita pastikan setiap murid di sekolah kita telah bekali dengan literasi yang baik, baik itu dengan menulis, membaca, ataupun berbahasa. Dan oleh sebab itu, saya Rizky Ramadan Wijaya sebagai calon Duta Baca Semansa 2023-2024 ingin meningkatkan program literasi di sekolah kita demi masa depan yang baik nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.